Ridaudin Daud, adakah kita sudah mengetahui nama Perdana Menteri yang ke-9 secara rasminya? Mungkin perincian itu dapat dikongsikan Ridaudin Daud langsung dari Istana Negara. Ya, baik. Terima kasih, Zul. Kita baru sahaja menerima kenyataan daripada Istana Negara. Antara lainnya, Sultan Abdullah, iaitu Dalam Mustafa Billah Shah, bertitah pada sesi perbincangan khas yang berlangsung selama 2.5 jam bermula pada jam 2.30 petang pada hari ini. Seri Paduka Baginda telah berkenan mewasalkan kepada duli-duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu, proses pencalonan bakal Perdana Menteri baharu susulan daripada peletakan jawatan Yang Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Muhammad Yassin pada 16 Ogos 2021 lalu. Proses ini adalah lanjutan daripada titah Seri Paduka Baginda semasa sesi mengadap bersama ketua-ketua dan wakil-wakil parti politik utama negara pada 17 Ogos 2021, di mana semua 220 ahli-ahli Dewan Rakyat telah diminta untuk menyatakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat tersebut untuk menjadi Perdana Menteri. Dan daripada titah baginda juga sehubungan dengan itu dan selaras dengan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda telah berkenan untuk melantik Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atau Ahli Parlimen Bera sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Proses seterusnya menurut titah baginda ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan pada 21 Ogos 2021 atau Sabtu atau esok pada jam 2.30 petang di Istana Negara. Dalam titah baginda juga, Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri ini, maka kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha memerangi pandemik COVID-19 dengan segera demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat krisis dan ancaman pandemik ini. Jadi ada lagi beberapa titah baginda yang dimuatkan dalam titah baginda dikeluarkan sebentar tadi. Jadi sudah pasti Ashraf Wani akan membawakan perkembangan dan perincian lanjut pada titah baginda ini. Dan apa yang boleh saya katakan, selepas perbincangan menurut baginda 2 jam lebih, nampaknya sudah pun ternoktah teka-teki yang kita katakan sebelum ini bahawa siapakah bakal Perdana Menteri. Kerana menurut titah baginda pada yang baru kami terima, nampaknya Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri ke-9 dan akan mengangkat sumpah esok di Istana Negara. Dan sudah pasti di Istana Negara akan sekali lagi menjadi tumpuan untuk 3 hari berturut-turut. Dan pastinya Ashraf Wani akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan semasa ke semasa. Namun buat masa ini, pergerakan di Istana Negara nampaknya sudah pun selesai. Kalau tadi ada pintu terbuka sedikit, itu hanyalah untuk melibatkan anggota polis yang bertugas. Dan sebelum itu, yang terakhir dilihat meninggalkan, berangkat pulang meninggalkan Istana Negara adalah Sultan Kedah Zul. Jadi saya fikir di Istana Negara beginilah keadaannya, dan dengan kenyataan terbaru dari Yang Dituan Agong sendiri, sudah pasti ia menoktahkan segala pertanyaan sejak dari beberapa hari lepas. Dan semoga Malaysia akan kembali gemilang dan berjaya memerangi COVID-19 selepas ini, Zul. Terima kasih Ridaudin Daud langsung dari Istana Negara membawa perkabaran bahawa rasmilah sudah bahawa Ahli Parlimen Bera Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan ataupun dalam akuan bersumpah mendapat sokongan daripada 114 Ahli Dewan Rakyat. Dan secara rasmi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal menjadi Perdana Menteri yang ke-9 dan majlis angkat sumpah ataupun istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri akan dijadualkan pada jam 2.30 petang esok hari Sabtu pada di Istana Negara. Rasmi sudah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9.